tahun ini kita sudah menginjak usia kebersamaan ke 37 tahun. Wow. Jadi kemarin kita baru bikin konser gitu. Yang bikin senangnya kayaknya adalah kita bermusik tanpa membataskan atau membedakan usia. Jadi kadang-kadang mungkin soalnya hari ini kita ketemu dengan kakak-kakak semua, kita panggil kakak-kakak ya. Kakak-kakak yang masih usia, adek, gak mungkin. Kakak-kakak kita seusia lah. Ada yang seusia masih umur 30-an ya kan? Walaupun itu mungkin terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu. Sore hari ini kita ketemuan dengan dunia acara hari ini. Tapi di beberapa waktu yang lalu kita juga sering ketemu dengan putra-putri dari kakak-kakak semua di acara pensi, SMP, SMA. Itulah demi Kak Hita, senang banget karena hubungan kami bermusik dari semua kalangan usia selalu menghampiri kami. Terima kasih semuanya. Dan juga selama 37 tahun tadi hampir tidak pernah berubah formasi, sedikit aja tahun ini kita kehilangan sahabat kita, kalau sahabat mohon doakan supaya kamu bahagia di atas sana. Tapi yang selalu ada adalah Henry pada kita, kemudian Barang pada keyboard, kemudian Hari pada perkusi, dan yang paling fresh ada Pungki pada vokal. Dan ini juga gak kalah fresh-nya Dodi pada bass. Yang belakang ada Budi pada drums. Kalau ini mah gak usah diomongin, selalu fresh. Karya-karyanya selalu fresh. Wajahnya selalu fresh. Mungkin karena dia jatuh cinta terus guys. Utama Yogi Widianto. Dan yang gak kalah fresh, fresh-nya fresh. Waktu aku SMP dia udah jadi artis, sampai sekarang dia masih jadi artisnya para artis. Sementara itu Hedi Uno. Dan yang paling fresh di Kaina, ya, tengah-tengah fresh lah ya. Mario Ginanjar. Dan semua ada di sini. Waduh, apa saya? Idola Tante Tan. Jadi sekarang, udahlah gak ada. Yuk, kalau memang masa depan bagus, kenapa enggak? Gokil, enggak. Bocanda, bocanda. Mas Yogi ada mau disampaikan untuk di Kaksa? Mungkin juga dia cari jodoh lagi. Nyala. Apakah Mas Yogi pernah punya mantan terindah di suatu? Saya sih curiganya ada ya. Oke, ini sebuah tampilan dulu pertama buat tampilan banyak Mas Yogi kan ya. Tapi sekarang menurut aku masih dulu lagi kita lupa perbaikan dulu. Dan lagi ini aku membawakan anaknya kalau yang berpasangan-pasangan suka nunjuk teman apa pasangannya bilang ini siapa? Ada ya? Tanya Rengi tidak bosan lagi. Bye.